Dan di sini tadi siang juga terjadi kecelakaan yang menimpa pengendara sepeda motor. Meski demikian, saudara, menurut keterangan dari data kepolisian, kecelakaan yang terjadi pada tahun ini cenderung menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Berikut kutipan dari keterangan Kompol Sutarto, Kadit Lantas Polda Jawa Barat. Dari H-7 sampai dengan H-1 ini, baru pertama ini terjadi kecelakaan. Tahun-tahun sebelumnya, kebetulan kami juga berada di sini, di pos PAM Tegal Karang ini, memang ada, sama, tadi tidak terlalu fatal juga, ya, hanya lecet-lecet saja. Demikian karena mungkin juga sama, tidak ketahuan daripada pengemudi tersebut.